Hai semuanya, Assalamualaikum. Apa kabarnya nih teman-teman? Hari ini aku mau ngajakin kalian buat room tour kontrakan 3 petak. Semoga videonya bermanfaat dan juga menginspirasi ya. Nah tadi udah aku liatin pintu masuk dari kontrakannya. Di belakang pagar ini tuh berfungsi sebagai tempat jemuran, dan di bagian bawahnya aku tempatin tanaman-tanaman hias. Di antara jemuran dan juga teras kontrakan itu tuh ada tempat parkir motor. Di situ bisa muat sampai 3 motor. Nah, di depan terasnya aku tuh simpenin tempat jemuran handuk, ada jemuran baju, sendal, helm, dan juga ada lemari Excel. Lemari Excelnya aku gunain buat nyimpen sepatu dan juga sendal. Di bagian depannya ini tuh ada lampu. Oh iya, ada token listrik untuk masing-masing kontrakan, juga ada stop kontak. Di bagian depan kontrakan ini tuh ada jendela 2 buah yang bisa dibuka. Dan yuk kita langsung aja masuk ke dalam. Jangan lupa buat ucapin Assalamualaikum. Nah, ini pemandangan di balik tembok yang tadi. Ada satu buah pintu masuk, terus ada 2 jendela yang bisa dibuka. Sama seperti di luar, ini tuh langit-langit atau plafonnya tinggi banget, jadi bikin ruangan tuh nggak terasa sumpek. Di atas pintu juga itu tuh ada loster atau lubang-lubang angin. Jadi insya Allah sirkulasi udaranya tuh cukup baik ya. Di bagian lantainya aku simpenin karpet dan juga boneka beruang. Oh iya, di ruangan pertama kontrakan ini aku jadikan sebagai ruang tamu, ruang makan, ruang nonton. Pokoknya ini tuh ruangan serbaguna. Nah, tepat di samping pintu ini tuh ada pajangan, ada foto-foto. Di bagian atasnya aku simpenin jam dinding. Dan di bawahnya ada foto-foto kita zaman dulu banget. Nah, sekarang kita lihat bagian depan dari ruangan tamu ini. Di sini tuh aku belum terlalu banyak barang ya. Jadi hanya barang-barang yang benar-benar penting aja. Nah, mulai dari bagian atas tuh ada stop kontak untuk kipas angin atau AC. Turun ke bawahnya, di sini tuh ada ambalan. Aku simpenin pajangan dari kayu-kayu. Terus di sini tuh ada TV, TV bekas suami aku waktu masih bujangan, alhamdulillah masih kepake. Terus ada ambalan kecil juga, ada pajangannya. Turun lagi ke bawah, ini tuh ada akuarium yang berisi ikan koki. Dan yang terakhir di ruangan tamu ini ada meja. Ini tuh tempat buat nyimpen segala macam barang. Dan ini tuh sebagai rak serbaguna ya. Oke, itu untuk ruang tamunya. Sekarang kita jalan lagi ya buat ke ruangan yang kedua. Di ruangan ini aku jadikan sebagai tempat untuk tidur. Nah, di bagian atas kasur aku simpenin cermin tempel. Ini kasur aku ukurannya nggak terlalu besar ya. Ukurannya 120 x 200 cm. Yang aku suka dari kontrakan ini tuh ada 2 gradasi warna tembok, yaitu kuning dan orange. Di atas cermin itu tuh ada lampu untuk malam hari. Nah, sebenarnya cuma kayak gini aja ya untuk ruang tidur. Kasurnya biasa dilengkapi dengan guling, bantal, dan juga selimut. Oke, kita lihat lagi di bagian pojok dari kamar. Di bagian paling pojoknya aku simpenin gantungan baju, terus ada lemari 3 pintu, ada lemari kecil yang 3 susun, terus ada kipas angin juga, dan di bawahnya ada karpet kecil. Nah, ini tuh di atas lemari aku ada TV yang udah gak kepake. Sebenarnya masih berfungsi, tapi kita bingung mau nempatinnya di mana karena takutnya kesempitan. Nah, di lemarinya juga ini tuh dilengkapi dengan cermin. Untuk lemari 3 susunnya ini tuh berisi barang-barang yang penting, tapi maaf ya ini tuh berantakan. Terus di depannya juga ini tuh ada kipas angin. Oke, kita lanjut lagi di antara kamar dan juga dapur, ini tuh ada ruangan. Kita lihat ya, ini tuh ruangan apa? Nah, jadi di tengah-tengah ini tuh ada toilet. Untuk ukuran toiletnya ini nggak terlalu besar, juga nggak terlalu kecil, jadi pas banget. Nah, di atasnya dia tuh bolong, jadi nggak ada plafonnya. Mungkin biar ada sirkulasi udara juga ya, karena ini kan kontrakannya tertutup, di bagian belakang nggak ada ventilasi. Aku suka banget karena dinding kamar mandinya tuh tinggi, sekitar 2 meter. Jadi airnya tuh nggak akan rembes ke tembok. Nah, di bagian dinding dekat pintu toilet ini tuh aku simpenin barang-barang untuk mandi, mulai dari pasta gigi, sikat gigi, sabun, sampo, dan lain-lain. Di bagian atas pintu juga ini ada gantungan dan juga lubang udara.
Dan di belakangnya aku tuh simpenin gantungan untuk kain pel. Oke, kita lanjut ke ruangan yang terakhir. Di sini tuh ada kaca dulu ya di koridor antara kamar mandi dan juga dapur. Oh iya, aku juga mau liatin di sini tuh ada lampu emergensi. Jadi kalau mati lampu kita tuh aman karena masih terang dari lampu ini. By the way, kalau lampu ini dipasangin sama yang punya kontrakan. Nah, itu untuk koridornya, jadi ada cermin ya buat ngaca. Nah, dari lorong kita tuh bisa lihat ini tuh ada bagian dapur aku. Dapurnya cukup luas dibandingkan dengan kontrakan-kontrakan lainnya. Nah, untuk meja dapurnya di sini aku udah tambahin gordeng supaya nggak kelihatan berantakan banget. Di bagian tembok atasnya aku simpenin rak bumbu. Terus ada juga pajangan yang berisikan kata-kata motivasi. Dan di bagian ujung ada ambalan yang berisi jam, juga bunga-bunga plastik. Nah, ini ada kursi dan juga lemari Excel. Lemarinya aku gunain buat nyimpen-nyimpen piring, gelas, dan lain-lain. Karena aku kan gak punya kitchen set ya. Di bagian bawahnya juga ini tuh aku simpenin barang-barang seperti wajan dan juga yang lainnya. Kalau di yang paling ujung itu tuh bahan makanan. Untuk meja dapur yang ini aku sengaja gak simpenin barang-barang. Nah, lanjut ini juga aku punya kompor 2 tungku supaya masaknya lebih cepat. Dan ada juga sink atau tempat cuci piring, dilengkapi rak piring juga. Nah, di tembok deket kamar mandi di sini tuh aku simpenin mesin cuci. Di sampingnya ada rak galon dan juga kulkas. Di belakang mesin cuci ini tuh ada lap. Terus ada tempat tisu gulung juga. Nah, di bagian atas tembok itu tuh ada colokan mungkin untuk kipas. Terus ada gantungan juga, ini tuh untuk sapu, kemoceng, dan juga untuk ganti lampu. Nah, di tempat rak galon, di sini aku tempatin galon. Terus ada magicom juga, dan di bagian bawah ada blender. Oke teman-teman, sekian dulu ya room tour dari kontrakan 3 petak aku. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum.